Oke, kilap igal mesin silkok, dan kali ini kita bakal preview lagi, yaitu video kompresor. Ini dia app-nya seperti ini, dan ini luar gokil. Akan nunjukin gimana caranya ngekompres atau convert MP4 atau video menjadi audio saja atau MP3. Nah, kita akan coba di lagu 3D yang untuk kita buat waktu itu ya. Kemudian kalian pilih extract MP3 nih yang di bawah. Nah, kita bakal coba pencet. Nah, karena sudah ada, jadinya ada kayak konfirmasi seperti ini. Apakah mau di hapus yang sebelumnya, kemudian di extract lagi menjadi MP3? Maaf banget kalau noise atau berisik ya. Dan seperti ini, Homepod 3D sudah di-convert ya, bisa diputar di Google Play Music. Nah, gimana sih caranya untuk mengompres video menjadi size-nya lebih kecil atau ukurannya lebih kecil? Oke, udah ketemu videonya seperti yang ini ya. Kita bakal kompres video. Kemudian kalau disaranin yang custom, karena kita bisa atur sendiri ya, mau resolusinya seperti apa ataupun bitrate-nya mau yang seperti apa. Kalau sudah, kita pencet kompres saja. An idea to bring together a group of remarkable people to see if we could become something more. So when they needed us, we could fight the battles that they never could. It's like to lose, to feel so desperately that you're right, yet to fail all the same. Dread it, run from it, destiny still arrives. Evacuate the city. Engage all defenses and get this man a shield. Fun isn't something one considers when balancing the universe. But this does put a smile on my face.